tanah di 0 Jalan Raya Pandaan ukuran 32x122. Sudah bangunannya untuk gudang ataupun kantor dan di belakang masih ada tanah kosong. Yuk kita akan review dari depannya. Ya, jadi ini saya sudah ada di dalam ya. Jadi ini untuk parkiran mobil bisa sangat banyak sekali. Ya, termasuk di belakang nanti masih ada tanah kosong. Yuk kita akan lihat bangunannya. Oke, untuk harga tanah di sini dijual sekitar 3 jutaan. Yuk kita sekarang akan masuk. Nah, ini adalah area yang bisa dipakai untuk front office ya ataupun kantor dengan tinggi ceiling sekitar 10 meter atau 12 meter dan sudah ada kamar mandi di sebelah sini. Oke. Bangunan banyak kacanya ya sehingga pencahayaannya cukup bagus sekali. Oke, di belakang ini masih ada juga ruangan yang sangat luas. Nah, ini bisa juga dipakai gudang. Nah, di atas sana ada kantor. Yuk kita akan lihat. Oke. Kita akan naik. Kita bisa lihat betapa luasnya area ini dan ini adalah area kantornya ya seperti ini dan ada kamar mandi dalam di sebelah sini. Nah, oke, dan di belakang sana ini masih ada tanah kosong ya, bisa dipakai untuk bangunan lagi ya, dibangun gudang lagi. Dan di sebelah sana ada mes untuk karyawan. Oke, kita lihat dari bawah aja ya. Yuk. Ya, sampai dari bawah kita akan lihat lokasinya. Ya, bangunan ini bisa digunakan untuk mes karyawan sebenarnya. Ya. Untuk mes karyawan dan di sebelah sana masih ada tanah kosong yang bisa dipakai sebenarnya untuk dibangun gudang lagi. Ya, tapi memang perlu uruk sekitar 2 meter ya. Dan sudah pagar keliling seperti ini. Ya. Cukup luas. Lokasi di 0 Jalan Raya Pandaan hanya 15 menit dari Tol Pandaan. Cukup murah. Dijual 3 jutaan. Oke. Yuk, bagi teman-teman yang ingin survei lokasi ya, ingin lihat lokasinya, posisinya di mana, hubungi Freddy dari Saverma Chandra Matos. Terima kasih.